Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Majlis yang kemarin kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala dari firman Allah taala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, surat Yasin ayat 41 sampai ayat 52 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka orang-orang kafir tersebut yang tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan dakwahnya para nabi dan rasul yang datang kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala kelak meniupkan tiupan trompet dan mereka bangun dari kuburnya, mereka berkata, ya wailana, ya wailana. Ini halakuna, artinya kesialan bagi kami, kemalangan bagi kami. Man ba'athana min marqadina, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tidur kami? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza ay al-ba'ts, kebangkitan kalian ini wahai orang-orang kafir, ma wa'ada ar-rahman, ay alladhi wa'ada bihi ar-rahman, adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala ar-rahman telah janjikan kepada kalian dulu yang kalian telah ingkari. Jadi kelak di hari akhirat Allah menampakkan kepada mereka semua apa yang mereka ingkari di dunia dari kebangkitan setelah mati, dikumpulkan di akhirat, dinampakkan kepada mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pembuktiannya. Sebelumnya di ayat ini dijelaskan bagaimana orang-orang kafir tersebut menantang agar segera saja didatangkan hari kiamat, agar segera saja didatangkan azab. Tapi Allah tidak menjawab mereka dengan atas tantangan tersebut. Allah tidak perlu menjawab tantangan mereka langsung dengan menampakkan kiamat. Sudah cukup hujjah dan dalil dan burhan atas mereka, atas kebenaran hari kiamat dan hari akhirat, dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum ayat-ayat ini. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah dia hari yang dulu kalian ingkari, kebangkitan kalian dari kubur, kebangkitan kalian dari kematian. Wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan wasadaqal mursalun, orang-orang kafir tersebut kemudian disitulah mereka mengakui, berarti benarlah apa yang dikatakan oleh nabi dan rasul dulu yang datang kepada mereka, yang di awal-awal surat Yasin disebutkan mereka mengingkari nabi dan rasul tersebut. Di situ mereka berkata wasadaqal mursalun, ay aqarru
hina la yanfa'uhum al-iqrar. Mereka mengakui kebenaran berita tentang hari akhirat, tentang kebangkitan, di mana ketetapan pada hari itu tidaklah berguna. Wa qila yuqalu lahum dhalik. Sebagian ulama tafsir mengatakan ada malaikat yang mengatakan hal itu kepada mereka. Wa sadaqal mursalun, utusan Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Dan maknanya benar kedua-dua keadaan ini, di mana orang kafir tersebut istilah mereka merasakan dan menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan yang dulu mereka ingkari. Tentu pelajarannya ikhwah, bapak-bapak sekalian, sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, hendaklah kita, ayat ini mengajarkan kita agar kita perkuat iman kita kepada hari akhirat, agar jangan sampai ada keraguan dan syak dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa membangkitkan manusia setelah mereka mati. Hal inilah sebenarnya yang menjadi salah satu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan beliau adalah menasihati manusia akan kebenaran hari akhirat tersebut, di mana kadang kita lupa hal itu, kita lalai akan hal itu, kita tenggelam jauh, kita tenggelam terbawa oleh urusan dunia. Masih ada keimanan kita tentang hari kebangkitan, hari akhirat, tapi secara amalan kita lemah. Secara amalan kita lemah. Sesungguhnya hakikat orang yang beriman dan percaya itu, tentu dia akan benar-benar mempersiapkan apa yang dia yakini. Sebagaimana yang kita lihat dalam urusan dunia, jika seseorang percaya dengan berita bahwasanya di sana ada perbaikan jalan, dan dipercaya kepada orang itu, kalian balik di sana ada perbaikan jalan, ada penutupan jalan besok, ada acara beduk di Jalan Mustika Jaya depan kecamatan misalnya. Kita percaya tidak itu? Percaya kan? Oh, besok jalan ditutup. Benar ini, bukan ini beneran kan, besok ditutup jalan tuh. Sampai beritanya ke kita. Itu gambaran. Kira-kira apa yang kita lakukan besok? Padahal kita belum tentu ada acara ke situ, belum tentu kita saksikan acara itu. Tapi sampai beritanya kepada kita dengan mutawatir, dengan sangat kita yakini, tentu besok kita tidak akan lewat situ. Kita akan langsung mencari jalan lain. Itulah artinya orang beriman sebenarnya. Kita ada keimanan kita dengan hari akhirat, nanti dibangkitkan di setelah mati. Tapi amalan kita mencerminkan seolah-olah tidak percaya. Ada tapi redup amalan kita, jauh kita. Maksiat kita lakukan, kita tunda bertaubat, semuanya kita langgar. Kita masih terlalu dalam cinta dengan dunia. Nah, ini nasihat dari ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Meskipun ayat ini tujuannya adalah memperlihatkan bagaimana pembangkangan orang kafir, tapi nasihatnya tentu untuk orang beriman adalah agar ingat kembali tentang hari kebangkitan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, in kanat illa sayhatan wahidah, ay in maknanya ma, mana fiyah, ma kanat illa sayhatan wahidah, tidaklah ada tiupan itu kecuali satu tiupan saja. Fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Maka tiba-tiba, ini namanya idha fujaiyah dalam ilmu nahu bahasa Arab. Fa idha, maka tiba-tiba mereka, hum jami'un, semuanya manusia, ladaina muhdarun, yakni hadir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat sebelumnya disebutkan ila rabbihim yansilun. Yansilun itu artinya yasra'un, bangkit dari kuburan kemudian berbondong-bondong dengan berjalan cepat, menunjukkan gambaran kira-kira ilustrasi bagaimana kelak manusia bangkit dari kuburnya.
Tidak ada yang menguap dulu, tidak ada yang menggeliat, itu tidak ada. Sebagai kita bangun tidur di kasur kita, bangun dari kubur sesuai dengan amalan masing-masing, kemudian jalan, berkumpul di tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Ini dimaksud dengan faidahum jami'un ladaina muhdharun. Semuanya, semua umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang mati di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Maka pada hari ini hari kiamat, hari pembalasan, hari akhirat tersebut, "La tuzlamu," tidak akan ada yang dizalimi satu jiwa pun. "La tuzlamu nafsun syai'a," sedikit pun tidak ada jiwa yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan atas orang kafir bahwasanya siksa yang akan didapatkan oleh mereka kelak di akhirat atas kekafiran mereka bukanlah bentuk kezaliman. Wala tujzauna, dan tidaklah mereka diberikan ganjaran, illa jazaan ma kuntum ta'amalun, kecuali dengan balasan telah kalian lakukan. Ikhwatul Islam, Allah Ta'ala itu kata ulama, yu'adzibu bi'adli, menyiksa atas dasar keadilan, menyiksa atas dasar keadilan. Allah menunda siksa atas dasar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sering dikritik oleh manusia itu masalah siksa, khususnya orang-orang kafir yang ada di hari ini, wabil khususnya. Mereka selalu menyangka, bersangka buruk kepada Allah, maksudnya Allah ini zalim. Kenapa menciptakan manusia tapi disiksa? Buat apa Allah menciptakan manusia tapi disiksa? Katanya Allah menyayangi, tapi kenapa disiksa? Kenapa tidak dibuat semua beriman masuk surga? Kan begitu, kalau akal kan. Ini perasaannya orang-orang kafir. Allah menegaskan dalam banyak ayat, Allah itu tidak zalim, tidak ada yang dizalimi. Allah menyiksa karena keadilan. Di dunia sudah ditegakkan hujjah atas mereka, diutus Nabi dan Rasul, diturunkan kitab. Ini sejak dulu nih, sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Ada banyak para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tersebut banyak yang mengingkari nabi-nabi tersebut. Bahkan umat Nabi Muhammad ada yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, Nasrani, musyrikun yang ada di hari ini adalah orang-orang yang mengingkari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberikan semua wasilah, semua penjelasan Al-Qur'an, penjelasan dan sebagainya, tapi mereka tidak beriman. Di dunia Allah sudah mengazab mereka, dibiarkan oleh Allah. Orang-orang kafir ini tetap diberikan rezeki oleh Allah, bahkan lebih dari orang yang beriman. Meskipun mereka setiap hari mencaci maki Allah, dia bilang Allah punya anak, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang syariat-syariat yang telah diharamkan oleh Allah seperti makan babi, diharamkannya LGBT, khamar. Setiap hari ada orang minum khamar, setiap hari ada orang berzina, setiap hari mereka mengupayakan supaya hak LGBT itu diakui oleh semua manusia dan negara, dan mereka menginfakkan uang untuk merangi agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak diazab oleh Allah. Kapan diazabnya? Di akhirat.
kalau seandainya di akhirat tidak diazab, tidak diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa artinya orang beriman, orang taat? Kalau orang-orang kafir ini tidak diazab oleh Allah di akhirat, berarti akan sama dengan orang beriman. Orang beriman di dunia dia tahan dirinya, tidak maksiat, tidak syirik, dia istiqamah, dia tahan dirinya dari godaan dunia yang haram. Tahu-tahu di akhirat sama posisinya dengan orang kafir yang begitu bebas di dunia. Apakah itu keadilan? Coba jawab. Adil tidak itu? Tidaklah adil. Itu Allah membedakan orang kafir dengan orang beriman. Aminkum mu'min, aminkum kafir. Di antara kalian ada yang kafir, ada yang beriman. Walladhi khalaqakum, aminkum mu'min, aminkum kafir. La yastawi, tidak sama. Dari itu Allah menyiksa mereka. Dari situ kita mengetahui akhirnya siksaan Allah terhadap orang kafir itu bukan karena zalim, tapi karena keadilan. Karena keadilan. Dan salah satu hikmah hari kiamat itu Allah tegakkan, hari akhirat itu Allah tetapkan semata-mata untuk menegakkan keadilan. Di dunia itu banyak orang dizalimi. Dia dibunuh oleh orang lain. Tidak ada yang membalaskan darahnya. Ada tidak yang seperti itu? Banyak. Terjadi revolusi, terjadi perang dunia, orang tidak bersalah mati. Tiba-tiba dibom rumahnya. Banyak orang diambil hartanya. Tidak bisa membalas di dunia. Ya, kita lemah, diambil harta kita, kalah di pengadilan meskipun itu haknya dia. Dirampas oleh orang lain. Orang-orang yang seperti itu kapan akan menerima balasannya, menerima keadilannya? Di dunia tidak mungkin, dia meninggal dunia sudah selesai. Di akhirat. Di dalam hadis yang sahih disebutkan sampai kambing itu kelak dibangkitkan oleh Allah Taala. Disuruh untuk membalaskan siapa yang menanduk dia, siapa yang memukul dia. Dikisas. Mana kambing-kambing yang dulu dipukul sama tuannya tanpa ada kesalahan, yang dicambuk tanpa ada dosa? Mana dia kucing-kucing yang lagi duduk ditendang sama orang iseng, itu dibangkitkan di akhirat nanti? Itu salah satu hikmah di adanya hari akhirat, hari hisab. Hisab itu hari perhitungan. Lebih mudahnya antum ketahui mana hisab itu. Kalau antum pergi ke supermarket itu, antum ambil barang, di situ dihitung kan sama kasirnya. Ini belanjanya sekian, sekian. Itu namanya hisab dalam bahasa Arab. Di akhirat semuanya dihisab oleh Allah. Maka semakin orang dalam imannya kepada hari akhirat, keyakinan dan amalan, dia semakin menjadi orang yang terbaik di dunia. Dia akan menjaga hak orang lain, dia akan menjaga hak keluarganya, dia akan menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan dari Allah, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'ah. Yani kalimat ini diawali dengan lam nafiah di awalnya, kemudian syai'ah di akhirnya nakirah, menunjukkan betul-betul umum, tidak ada yang dizalimi sedikit pun di hari tersebut. Pengadilan Allah yang paling adil. Pengadilan manusia tidak pernah adil. Pengadilan manusia tidak ada yang adil, apalagi di hari ini. Pengadilan bisa dibayar. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Bahkan sampai orang takut untuk melaporkan kezaliman karena tidak punya uang untuk membela haknya. Motor hilang misalnya, lapor polisi aja, ribet katanya. Betul atau tidak? Betul. Harga motor 4 juta, biayanya 10 juta untuk ngurus pengadilannya. Itu apa manfaatnya kan? Mending ambil motor baru 10 juta, itu sudahlah. Seperti itu gambarannya. Di akhirat tidak. La tuzlamu nafsun. Tidak ada jiwa yang akan dizalimi. Nah ini menunjukkan bahwasanya agar kita takut
kepada Allah Subhanahu wa taala akan hari tersebut, agar kita waspada. Dari itu di dalam sebuah hadis yang sahih juga disebutkan, disuruh kita minta halal oleh Allah. Man kanat indahu madlamah inda akhihi falyastahilluhu al-yawm. Barang siapa yang memiliki kezaliman dari saudaranya di hari ini di dunia, segera halalkan sebelum akhirat datang tidak bermanfaat dinar, emas, jabatan dan semuanya. Segera sekarang dituntaskan biar nanti ketika bangun di akhirat itu kita aman. Tidak menjadi orang yang khasirun, tidak menjadi orang yang yang rugi. Nasallallahu alafiyah. Wala tujzaun, dan kalian tidak akan diberikan pahala balasan. Pahala balasan diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan nanti di akhirat, di dunia tidak. Semua ada hikmahnya untuk diuji mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak. Kalau seandainya pahala itu dinampakkan oleh Allah secara zahir, sebagaimana seseorang bisa melihat saldonya di internet bank yang ada di aplikasi itu, ini sub pertama di masjid-masjid itu sudah berdesakan itu. Hari Jumat itu tidak ada yang telat itu. Tapi Allah, atas hikmah Allah ada juga hikmahnya. Jadi itu dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seandainya kalian mengetahui hakikat hari kiamat seperti aku dan kalian tetap istiqamah seperti ini, lasafahatkumul malaikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu akan salaman sama kamu. Kalau keadaanmu terus-menerus seperti keadaan dia taat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia ada hikmahnya juga, dia lalai. Jadi berjalan urusan dunia. Contoh misalnya i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau semuanya orang i'tikaf di masjid, siapa yang jualan? Lumpuh tuh kios-kios tuh. Birokrasi lumpuh, kereta api lumpuh, pesawat lumpuh. Pada kemana orang-orang yang i'tikaf semua? Ada hikmahnya juga. Tapi maksudnya di sini ialah pahala dinampakkan oleh Allah nanti di akhirat kita akan diberikan. Salah satu hikmahnya di dunia adalah untuk ujian, kedua untuk surprise nanti di akhirat. Kejutan tersebut. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jiwa itu tidak akan pernah tahu apa yang telah disiapkan oleh Allah untuk mereka kala di hari akhirat sebagai surprise, sebagai kejutan atas mereka. Betapa indahnya pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma kuntum ta'malun, apa yang telah kalian lakukan. Nah, ini pahala bergantung dengan amal. Maka banyak-banyaklah kita beramal. Ada banyak amalan dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaannya, sudah diringkas oleh ulama dalam kitabnya At-Targhib At-Tarhib, khususnya At-Targhib. Amalan-amalan yang hadis-hadis yang terkandung dalam tentang amalan, tentang pahala suatu amalan, kita lakukan itu, kita amalkan itu. Niat kita apa? Untuk dapat pahala. Mendapatkan pahala. Tapi manusia banyak yang zuhud dalam masalah itu. Zuhud artinya merasa cukup. Zuhud merasa cukup dengan pahala di akhirat. Meskipun sudah disebutkan kepada kita keutamaan ini salat sunnah, ini keutamaan sedekah, ini keutamaan jihad, ini keutamaan tutup ilmu, tapi kita zuhud di situ. Merasa cukup dengan amalan yang sudah ada. Ini kesalahan. Zuhud itu letaknya urusan dunia, cukup dengan yang sudah ada. Kalau urusan akhirat jangan zuhud. Tamaklah di situ. Perbanyaklah amalan di situ. Agar di akhirat kita menjadi orang yang kaya sesungguhnya, menjadi orang yang beruntung. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman kemudian, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun.
sungguhnya ashabal jannah, orang-orang yang masuk ke dalam surga atau penghuni surga. Ashab itu jamak dari kalimat sahib. Sahib itu artinya apa jemaah? Ini sahib aneh nih, kan gitu orang ngomong kan. Apa artinya sahib? Kawan kan. Kenalkan nih sahib aneh nih. Kawan, teman. Kenapa dikatakan kawan? Karena dia nyantol terus. Kemana dia pergi dia ada. Itu hakikat sahib, sahabat. Dalam maksudnya sahabat. Di mana ada dia, ada orang itu. Di mana ada kesulitan, ada orang itu. Di mana ada bahagia, ada orang itu. Itu namanya sahabat. Jamaknya ashab. Jadi ambillah kata sahib ini kaitannya dengan surga, sahabatnya surga, maksudnya dia menetap di situ di surga. Layaknya seorang sahabat dia terus bersama ke kawannya. Di mana ada kawannya, dia ada di situ bersama kawannya. Dari itu dalam bahasa Arab kepemilikan itu dalam bahasa mereka dengan ashab. Sahibul bait. Apa artinya? Yang punya rumah, kan begitu. Karena orangnya di rumah itu terus. Itu kaitannya kata sahib dengan kepemilikan dalam bahasa Arab. Inna ashabal jannah, sungguhnya penghuni surga. Sahibul jannah, dia akan berada di dalamnya, kekal di dalamnya. Al-yawm, pada hari ini, yakni pada hari kebangkitan tersebut, fi syughulin. Syughulin ay fi na'imin. Ini dalam kenikmatan. Fakihun ay farihun. Syughulin fakihun. Kata Ibnu Katsir, fi na'imin. Mereka berada diliputi oleh kenikmatan. Fakihun ay farihun. Mereka gembira. Mereka gembira, ini keadaan terbalik dari keadaan penghuni neraka yang sebelumnya disebut di ayat yang tadi. Kalau orang yang kafir, mereka bangkit dalam keadaan kaget, terperanjat. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Keadaan orang beriman, fi syughulin fakihun. Ini dua keadaan yang terbalik. Dua keadaan yang berbeda. Dan hal seperti ini ada banyak dalam Al-Quran. Ini salah satu sifat dari Al-Quran, disebut dengan mathani. Sudah sering kita sebutkan di sini. Mathani itu berpasangan ayatnya. Jika membahas tentang surga, maka setelahnya akan membahas tentang neraka. Jika membahas tentang penghuni surga, maka tentu akan dibahas sebelumnya atau sudahnya tentang penghuni neraka. Demikian seterusnya. Disebut mathani. Dan dia adalah mukjizat Al-Quran itu sendiri. Jadi disebutkannya di sini keadaan penduduk surga sebagai berita keseimbangan tentang sebaliknya keadaan penduduk neraka yang tadi, yang mereka terperanjat. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Adapun penghuni surga, fi syughulin fakihun. Syughul artinya na'im. Fakihun ay farihun, gembira. Qalu, disebutkan oleh ulama tafsir, ini Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya, syughulin fakihun artinya syughuluhum iftidadul abkar. Kesibukan mereka di surga itu ialah bermain-main dengan perawan-perawan yang bidadari. Bidadari yang perawan. Suatu riwayat mengatakan bisama'il autar.
kesibukan mereka, kesenangan mereka di surga mendengarkan alat-alat autar, yaitu gitar-gitar, musik. Maksudnya di sini adalah berbagai macam kesenangan yang ada di surga, tapi itulah salah satu tafsir dari para sahabat dirincikan yang maksud dengan syugulin, kesibukan yang menyenangkan di situ ialah sibuk bercanda dengan bidadari yang masih perawan dan mendengarkan autar, yakni alat-alat musik di dalam surga. Hum wa azwajuhum, mereka, wa azwajuhum, ini mereka maksudnya di sini siapa? Penduduk surga. Wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, fi zilalin, zilal artinya tempat yang teduh. Fi zilal, tempat yang sejuk. Ibnu Katsir mengatakan fi zilalil asjar, di bayangan teduhnya pohon-pohon. Ini nikmat dari surga. Lebih sejuk mana jemaah? Di bawah pohon yang rindang atau di bawah AC? Hah? Di dunia ini, urusan dunia ini sekarang, lebih sejuk mana? Di bawah AC atau di bawah pohon yang rindang? Lebih enak mana sebenarnya? Hah? Lebih enak di pohon yang rindang. Antum belum mencoba barangkali. Coba antum berteduh di bawah pohon yang rindang, misalnya pohon bidara. Pohon bidara dikenal salah satu keutamanya meneduhkan suatu tempat, karena daunnya kecil-kecil, rapat-rapat, kecil lebih rapat, masih ada celah cahaya sedikit. Antum ada di bawahnya, itu rindang sekali, lebih sejuk itu daripada di bawah AC. Jadi maksudnya jangan sampai ada yang bicara, wah sudah ada AC di dunia, enggak perlu itu ah, katanya. Karena kan ngeyel kadang akal itu ya. Kalau diceritakan dengan nikmat surga, dia meremehkannya. Udah yang nyata aja ini ya, di AC katanya. Ngapain jauh-jauh akhirat? Auzubillah min dzalik. Ungkapan-ungkapan seperti itu awal kekafiran. Bukan awal lagi, sudah kafir itu. Karena tidak beriman kepada hari akhirat, mengingkari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak orang yang berpikir seperti itu, orang-orang yang zindiq. Zahirnya dia muslim tapi mengolok-olok kenikmatan yang ada di surga. Contohnya misalnya tadi kita katakan nanti mereka syughulin faqihun, sibuk di surga kesibukannya bersama para bidadari yang perawan. Selangkangan saja yang diurus orang-orang ini katanya. Jadi orang-orang zindiq, orang-orang kafir, orang yang menyelisihi apa namanya tabiatnya sendiri dan mendustakan dirinya sendiri. Allah Maha mengetahui makhluknya, ini manusia. Allah mengetahui kesenangan yang diinginkan manusia. Allah siapkan untuk mereka pahala kala di akhirat. Ilustrasinya ada di dunia, tapi hakikat sesungguhnya hanya Allah yang tahu kala. Dimensinya berbeda. Bayangkan saja satu hari di akhirat, alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 hari yang kalian hitung di dunia, menunjukkan betapa akan abadinya itu. Betapa akan abadinya. Dan kemungkinan perbedaan hari antara dunia dan alam akhirat itu masih relevan barangkali menurut teori orang-orang kafir. Sudah ada yang buktikan secara teori kan, kalau Anda ada di ruang angkasa jauh dari dunia bisa berbeda usia Anda. Di akhirat lebih dari itu. Hum wa azwaj, kita kembali ke ayat ini. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Yani di bawah tempat yang rindang, yang sejuk.
alal araiki. Araik artinya arikah, jamak dari kalimat arikatun. Maksudnya adalah sarir, ranjang. Tempat berbaring. Di bawah tempat yang rindang, kemudian ada ranjangnya di situ. Muttaqiun. Dan mereka bersandar di ranjang tersebut. Santai. Healing kalau bahasanya orang sekarang kan. Nah, ini keadaan nikmat penghuni surga kelak. Hum azwajuhum, bersama istri-istri mereka. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun. Ini bagi mereka di dalam surga tersebut, fakihatun, ay buah-buahan. Min jami'i anwa'iha, kata Ibnu Katsir, dari semua macam jenis dan bentuknya buah-buahan tersebut. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka penghuni surga itu apa-apa yang mereka yad'un, yatamannaun, yang mereka inginkan, apa yang mereka hayalkan, Allah berikan. Allah Ta'ala berikan. Ini adalah salah satu bentuk uraian tentang nikmat di surga dalam Al-Quranul Karim. Dalam ayat, dalam surat-surat lain juga banyak disebutkan hal seperti ini. Dan faedahnya untuk kita adalah agar kita terdorong untuk beramal. Karena semua nikmat ini kaitannya dengan apa? Dengan ayat yang sebelumnya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian diberikan ganjaran kecuali dengan apa yang telah kalian perbuat. Kalau kita ingin meraih kesenangan yang tadi disebutkan, fi syughulin fakihun, hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araik muttaqiun, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, maka giatlah beramal. Itulah yang mendorong kita untuk bisa tahajud, puasa Senin Kamis. Itu yang menjadikan kita semakin ikhlas, bersabar dengan tantangan di dunia, bersabar dengan kepahitan di dunia. Dan ini adalah pesan yang banyak dalam Al-Quran, hal seperti ini yang bisa melembutkan hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Taib, azan dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, salamun qawlam min rabbir rahim, yakni keselamatan. Qawlam min rabbir rahim, yang disampaikan, diucapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengasihi. Ar-Rahim, ini sifat Allah Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman di akhirat. Kalau Ar-Rahman itu untuk di dunia, berlaku untuk orang kafir dan orang beriman. Jadi itu disebutkan di sini mir rabbir rahim. Ditonjolkan sifat ar-rahim karena sifat tersebut hanya untuk orang yang beriman saja. Di akhirat yang disayangi, dikasihi oleh Allah hanya orang beriman saja. Di dunia Allah kasihi orang kafir maupun orang beriman. Di akhirat hanya orang beriman yang dikasihi, dan itu yang dimaksud dengan ar-rahim. Itulah beda kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itulah kemudian digunakan di sini kalimat ar-rahim, sifat ar-rahim dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk menunjukkan wajah sifat tersebut hanya untuk orang yang beriman saja. Ayat ini jamaah menunjukkan level tertinggi nikmat surga. Setelah Allah sebutkan tadi kenikmatan-kenikmatan di surga, Allah sebutkan kenikmatan terakhir yang paling tinggi, yaitu mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga serupa dengan firman Allah dalam ayat yang lain, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, dan penghormatan untuk mereka
di hari mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salam, ucapan assalamu alaikum dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling tinggi yang tidak ada bandingannya dengan semua nikmat yang tadi disebutkan, seperti bidadari, makanan, tempat yang nyaman. Yang paling utama ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang beriman bisa melihat Allah di akhirat. Di antara nikmat bagi orang beriman di surga ialah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di situ ada riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antaranya dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, "Bainama ahlul jannah fi na'imihim idh sata 'alaihim nurun farafa'u ru'usahum. Fa idza ar-rabb ta'ala qad ashrafa 'alaihim min fawqihim." Ketika penduduk surga berada dalam kenikmatan, tiba-tiba muncul cahaya di atas mereka. Mereka pun mengangkat kepala mereka ke cahaya tersebut, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ada di atas mereka. Dan Allah berfirman, "Assalamu alaikum ya ahlal jannah." Assalamu alaikum wahai untuk penduduk surga. Fadzalika qawlihi ta'ala salamun qawlam mir rabbir rahim. Maka itulah maksud dari ayat firman Allah salamun qawlam mir rabbir rahim yang kita baca tadi. Fayanzur ilaihim wa yanzuruna ilaih, dan penduduk surga melihat dan Allah melihat mereka, dan mereka penduduk surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini wajah mereka menatap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah melihat Allah di akhirat ini menjadi salah satu pokok i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahasanya Allah bisa dilihat di akhirat oleh orang yang beriman. Berbeda dengan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah atau sebagian Asy'ariyah, mereka mengingkari Allah bisa dilihat. Apa alasannya? Karena mengedepankan akal. Bagi mereka kalau bisa dilihat, ya berarti Tuhan itu berada di sebuah dimensi yang bisa diliputi oleh makhluknya. Itu kata mereka dengan akalnya. Ahlus Sunnah mengedepankan nusus dan ijma' ulama salaf. Ayat dan hadis menunjukkan Allah bisa dilihat di hari kiamat oleh hambanya. Dan itu tidak mustahil, bukan hal yang mustahil, dan tidak menunjukkan Allah itu diliputi oleh makhluknya. Allah maha besar untuk diliputi oleh makhluknya. Bukan seperti orang melihat ke bulan. Kita melihat bulan, kita liputi semua bulan itu, kan kelihatan semuanya bundar. Bukan itu maksudnya. Kalau seperti itu maksudnya jelas tidak benar, berarti Allah tidak besar. Ya, intinya Ahlus Sunnah menetapkan Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat. Ya kalau tidak bisa dilihat di akhirat, apa manfaatnya diceritakan sebagai nikmat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tentu keinginan yang paling besar dari diri kita sebagai seorang makhluk adalah berjumpa dengan yang telah menciptakan diri kita. Kalau ada makhluk yang tidak ingin berjumpa dengan penciptanya, itu berarti dia rusak itu fitrahnya, rusak hatinya. Terus mau berjumpa dengan siapa? Kita saja sebagai anak ingin berjumpa dengan ibu kita, kan? Dengan bapak kita, yang dia asal usul kita. Tetap ada kerinduan ke mereka berdua. Meskipun kita sudah tua, meskipun kita sudah jadi kakek-kakek, bayangan wajah ibu dan bapak kita masih ada. Kita rindu, kita kangen ke mereka. Itu gambarannya. Lalu bagaimana yang lebih dari itu? Yang menciptakan kita. Maka jika tidak ada rasa ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, dengan yang telah menciptakan kita,
berarti itu fitrahnya rusak gitu. Terlalu banyak dosa sudah. Apa mau berjumpa dengan iblis saja? Na'udzubillah min dzalik. Kalau sama iblis mana di neraka berarti berjumpanya. Diharamkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita memilih mau berjumpa dengan siapa. Kelak setelah kita meninggal dunia. Jika ingin bertemu dengan Allah, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal perbuatan yang baik. Tayyib. Ini maksud dari firman Allah, salamun qawlam min rabbir rahim. Kemudian kata Ibnu Katsir melanjutkan riwayat tadi, fala yaltafituna ila syai'in an-na'im ma damu yanzuruna ilaih. Mereka penduduk surga tidak bisa menoleh ke tempat kenikmat-nikmat yang lain selama mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat surga yang ada itu tidak ada apa-apanya ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya di dunia perumpamaannya lihat saja orang yang jatuh cinta kan. Kalau datang perempuan yang dia sukai lewat itu. Itu seblak enggak enak itu. Seblak bakso kopi itu hilang enggak ada rasanya, yang lewat ada yang lewat yang dia cintai. Itu sekedar melihat saja dia udah senang gembira. Antum pernah muda semua kan? Iya kan? Bagaimana? Benar enggak itu? Benar. Enggak ada rasanya semua itu, makanan, kenikmatan itu enggak ada. AC pun antum tinggalkan tuh kalau dia lewat tuh. Gambarannya kira-kira begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Jamal. Innallaha jamil. Yang Maha Indah. Maka nikmat-nikmat yang tadi seperti bidadari, buah-buahan, fi dhilalin, tidak ada apa-apanya ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah taala berfirman, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Allah kembali kemudian menceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang kafir. Wamtazu al-yawm ayyuhal mujrimun. Ai imtazu artinya yatamayyazun. Terpisahlah kalian wahai orang-orang yang mujrim, orang-orang yang kafir dari orang yang beriman. Ini salah satu isinya ayat ini maksudnya ialah keistimewaannya orang beriman, mereka dipisah oleh Allah dari bercampur dengan orang-orang yang kafir tersebut di akhirat. Tidak bergabung, dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak mereka bercampur dengan orang kafir yang akan masuk ke dalam neraka. Di satu sisi ini adalah hinaan terhadap orang-orang kafir tersebut. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dulu di dunia membanggakan diri, menyombongkan diri dari orang beriman, meremehkan orang beriman, mengolok-olok orang beriman di dunia. Di akhirat Allah perlakukan mereka lebih dari itu. Orang beriman masuk ke surga, mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak layak bercampur dengan orang yang akan masuk ke dalam surga. Betapa hinanya mereka kala di akhirat dan betapa untungnya orang-orang yang beriman. Ini kira-kira maksud dari firman Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan ada banyak ayat semacam ini dalam Al-Qur'an, juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ayat berikutnya ayat 60, alam ma'ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Insyaallah taala kita lanjutkan di majlis berikutnya. Ada yang ditanyakan jemaah, silakan.